Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita dasarkan dari Mazmur 142 ayat 4a demikian. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita semua pernah mengalami patah semangat. Mau melakukan segala sesuatu rasanya tidak ada gairah, kehilangan daya juang dan juga keinginan. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan hal seperti itu. Dan itulah hidup, semua ada waktunya. Pemazmur juga pernah mengalami kejadian serupa. Di saat hidupnya dikejar-kejar dan terancam, merasa sendiri dan tidak ada perlindungan, kehilangan semangat, lemah dan lesu. Tetapi pemazmur segera bangun dari perasaan itu semua, karena Tuhanlah yang telah membuat ia dapat bertahan menghadapi semuanya. Tuhan paham betul jalan hidupnya, sehingga dalam keadaan yang tanpa daya, pemazmur dapat merasakan akan penyertaan Tuhan, sekalipun semangat dalam hidupnya seakan-akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup kita ini memiliki seni yang kadang sulit untuk kita pahami. Ketika kita mencari-cari arti dalam setiap kondisi, seperti kehilangan semangat karena kita tidak pernah tahu ujungnya. Mari kita belajar untuk menjadi seperti pemazmur, sekalipun dalam keadaan kehilangan semangat serta letih lesu, namun ia ingat akan Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan sebagai sang pengatur hidupnya agar ia menemukan kekuatan dan semangat lagi. Bagi pemazmur, Tuhan adalah sumber semangat. Dan semoga demikian pula bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Dan di akhir doa, Bapak, Ibu, Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari bersama kita berdoa. Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Nyata saat ini kami boleh bersama-sama berdoa di dalam Engkau. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kami kekuatan, ketabahan dan juga semangat dalam menjalani berbagai tantangan hidup. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja di luar rumah agar Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Demikian pula bagi para adiyuswo yang tinggal jauh dari keluarga mereka masing-masing, kiranya Engkau juga berikan pertolongan, perasaan bahwa mereka tidak sendiri, tetapi ada juga Engkau yang menyertai mereka. Mampukan mereka untuk dapat menemukan kebahagiaan di dalam setiap peristiwa. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda-Mu di dalam pergaulan mereka. Kiranya mereka dapat menemukan komunitas yang positif yang memberikan dampak baik bagi kehidupan mereka. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan doa kami ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.